jumpa lagi nih di channel YouTube Bonbon Baby. Jangan lupa ya parents untuk like, comment, and subscribe. Belanja puas tanpa was-was hanya di Bonbon Baby. Hai parents, jumpa lagi nih di channel YouTube Bonbon Baby. Untuk kali ini kita akan ngebahas gimana cara penggunaan dan pemasangan pompa ASI produk dari Spectra, yaitu Spectra 9 Plus. Mau tahu nih untuk kelanjutannya, langsung aja yuk kita cek. Oke parents, untuk yang pertama kita akan melakukan pemasangan pada part dari pompa ASI Spectra ini. Jadi backflow ini ada lubang besar dan kecil, yang besar masuk ke lubang corong, kemudian yang kecil kita masukkan ke dalam lubang selang. Kemudian untuk pemasangannya valve seperti ini, kita lepas dari dalam ya, seperti ini. Kita lepas, kalau mau dicuci kita lepas. Kemudian ini pemasangannya seperti ini. Lalu kita pasang botolnya seperti ini, dan selang yang satu kita masukkan ke dalam mesinnya seperti ini. Jadi kita kalau mau double, kita buka aja, kemudian selangnya dipasang dua-duanya. Tapi kalau cuma satu single, yang satu harus kita tutup seperti ini. Lalu kemudian kita nyalakan on off-nya. Spectra ini ada dua mode, expression dan massage. Massage itu pijat dan expression itu pompa. Jadi sebelum di pompa, kita pijat dulu kurang lebih 3-5 menit sampai ASI-nya mulai menetes, baru kita pompa. Jadi nyala, kita langsung pindah ke massage dulu. Untuk massage-nya, levelnya sampai 5 ya parents. Sesuai kenyamanannya parent saja, mau di level berapa. Kemudian nanti kalau sudah mulai menetes, kita pindah ke mode expression. Expression itu pompa. Kalau pompa levelnya sampai 10 ya. Bisa dilihat dari alat gauge ini, untuk maksimal levelnya, maksimal level 10 ya parents. Lalu sebelum dimatikan, kita kembalikan ke level 1 semua ya, baru kita matikan. Karena itu memorinya menyimpan. Jadi terakhir kali pakai, nanti nyala langsung ke level yang terakhir. Lalu kita matikan. Untuk cara pencuciannya, seperti biasa ya parents, ada botol, kemudian corong, dan valve. Kecuali backflow dan selang. Ini tidak perlu dicuci karena tidak dialiri oleh ASI. Jadi nanti takutnya kalau dicuci, bisa tertinggal air di dalam sini, kemudian kedorong oleh angin, lalu airnya bisa masuk ke dalam mesin. Jadi itu sangat berbahaya ya parents. Sekian konten video kali ini, nantikan konten video menarik lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya parents. Belanja puas tanpa was-was hanya di Bonbon Baby. Happy shopping!